بسم الله الرحمن الرحيم. الله berfirman, Nabi bersabda, syaitan mengutuk saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Buat langkah yang pertama juga yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling syahdu, tiada suara yang paling merdu selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan, dan telah memberikan kita semua sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, pemimpin padang sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang menjadi tongkat di kala pincang, yang menjadi terang di kala malam, yang menjadi payung di kala hujan, yang gantengnya melebihi Aliando, yang cerdiknya melebihi Ilmuwan Fatisko, yang bijaknya melebihi Joko Widodo. Beliau tidak pernah makan durian, apalagi matakan dirinya keren. Beliau tidak pernah injak semut, apalagi matakan dirinya imut. Beliau tidak pernah menekan HP Oppo Yoyo, apalagi mengatakan lo bro. Beliau tidak pernah pakai jasi naik mobil CRV, apalagi yang namanya korupsi. Siapakah beliau? Beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib, anak dari Abdullah, si jantung hati dari Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rela anaknya menjadi yatim, bahkan istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tak lupa pula kata takzim penghormatan saya kepada Pak Gesi Kampung Tanjung, Tengku Imu, Tuha Petuha Lapan, dan pemuda-pemuda kampung. Dan kata takzim penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang telah menghakimi saya dengan seadil-adil mungkin. Pada kesempatan ini, izinkan saya berpidato yang berjudul Malaikat Tak Bersayap. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Malaikat Tak Bersayap adalah malaikat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang kasih sayangnya melebihi segalanya, yaitu ibu. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita antara hidup dan matinya, dan merawat kita mulai dari kecil hingga kita dewasa. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tugas seorang ibu hanyalah memberi ASI 2 hari setelah hari kelahiran, dan hari seterusnya adalah